Oke, selesai lagi satu project untuk Vario 125. Ini Vario super old ya, kalau kata anak Vario. Jadi ini Vario 125 yang masih pakai bohlam standarnya. Kali ini kita bikin pakai billet AS lagi 2,5 ini seperti biasa, kelihatan ya. Nanti kita lihat lampu senjanya di luar karena kalau dalam juga nggak terlalu kelihatan. Oke, jadi pakai ringnya BMW Sport yang paling baru. Nggak pakai alis, tampilan simple, yang penting lampu utamanya terang. Terus ada levelingnya juga, dia bisa naik turunin posisi cahaya kalau boncengan biar nggak silau ya, karena kalau boncengan biasa shock breaker belakangnya turun, jadi lampunya jadi tinggi. Nah ini bisa disetel pakai leveling adjuster di depan, nanti di bawah kunci kontak itu setelannya, nanti kita lihat. Lampu senja masih ada, devilnya nanti merah 360, nanti kita lihat aja waktu nyala. Stangnya udah pakai speedometer punya Vario New ya. Kita coba dulu nyalain lampu utamanya pakai di sini. Nah, ini lampu utamanya nyala, kita redupin dulu sebentar. Nah, kita lihat levelingnya, leveling naik. Oke, lihat cut off ya, cut off di sini bisa naik. Nah, bisa turun juga, kita turunin. Oke. Jauh dekat indikatornya juga nyala, jadi leveling itu di luar dari high low beam ya, high low beam beda lagi. Naikin lagi, turunin lagi. Nah, posisi saklar levelingnya dia ada di bawah sini, di bawah sini ya, jadi rapi, nggak terlalu menonjol, nggak terlalu mencolok. Oke, kita keluarin buat lihat hasil lampu senjanya. Untuk tampilan lampu senjanya kurang lebih seperti ini ya. Untuk penampakan dari lampu senja, lampu kecil ya, kalau lampu utama harus nyalain tetap buat siang hari ya, biar street legal. Kalau dinyalain lampu utama, posisi dari depan kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah ini kalau lampu depan nyala, jauh dekat. Oke, itu kurang lebih kalau lampu utamanya nyala ya. Nah, ini lampu senjanya. Coba lihat tes hasil sinarnya dulu ya. Ini kita coba nyalain lampu deketnya. Lampu deketnya kurang lebih seperti ini untuk hasil sinarnya. Lampu jauhnya deket, jauh, deket lagi, jauh lagi, deket lagi, jauh lagi. Mantap. Kita coba turunin levelingnya. Oh, udah mentok bawah. Kita naikin. Bisa lihat cut off-nya dia naik ya. Oke. Ini turun lagi. Jadi kalau boncengan dia bisa tidak silau ya, karena cut off-nya turun. Bisa disetting ketinggiannya sesuai kebutuhan kita. Ini naik lagi. Lihat cut off-nya di seberang sini nggak bisa ya. Turun lagi. Jadi biar dia tidak mengarah ke mobil depan atau motor ya. Oke. Jauh dekatnya beda lagi ya. Itu di luar jarak jauh dekat. Indikatornya juga nyala. Kedip-kedip ini bawang sakal ya. Jadi kalau dibikin jauh dekatnya agak kedip.
guys, kurang lebih seperti itu aja buat review kita kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa kalau mau tanya-tanya harga, lanjut di WhatsApp ya, karena harga ada kemungkinan berubah sewaktu-waktu. Jadi untuk lebih mudah deteksi produknya juga, kalian harus sertakan gambar, kirimkan di WhatsApp. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you, bye-bye.